gimana sih? Itu udah lifestyle. Gak usah lah, Ali. Cancel. Itu mau ngapain? Yaudah, gak usah lah, udah. Yaudah lah, Kak. Gak mungkin juga ada komen jelek kalau buat Sakti ya. Kan dia udah jelas. Iya, ini lagi mulai. Hai semuanya, aku live nih. Jangan baca komen. Oke. Sekarang aku mau duduk. Tadi aku habis teater. Terus habis itu habis teater aku udah istirahat sekarang. Terus habis itu kita mau apa nih? Oh iya ya, Sosenkyo. Alhamdulillah ya, Sosenkyo kita sudah berjalan dengan lancar. Semoga member yang terpilih dan tidak terpilih ditambahkan. Karena kan memang memang itu semua udah ada rezekinya gitu. Kalau menurut aku sih yang penting semua semangat aja ya. Yang penting ikhlas. Gak kepilih juga harus ikhlas. Yang keterima juga ikhlas. Lalu semoga jalan ini yang terbaik. Terus gimana nih, apa kabar? Oh iya, aku sih senang-senang aja sih akhir-akhir ini. Aku ngerasa kayak aku lah udah sempurna. Apa ya, menurut kalian aku bagus gak? Tebak ini tangan siapa? Gak ada, ini tangan aku sendiri. Tuh. Oh iya, aku bingung nih, bingungin apa ya. Kadang tuh aku suka bingung, tapi aku gak tau bingungin apa. Oh iya, aku bingung sih nanti sosialnya gimana. Pokoknya yang penting semuanya berusaha ya, karena kan semua member banyak nih, pasti kalian bingung. Sama aku juga bingung. Yang penting sukses untuk kita semua. Ya enggak? Karena menang dan kalah itu adalah hal biasa. Jadi ya santai aja. Nah, terus apa? Oh iya, tagline aku kan tolong, judulnya ceritanya aku diculik. Aku takut kalau diculik. Serius deh. Kenapa diculik? Karena kan sekarang memang Jakarta keras, jadi kayak rawan sekali penculikan. Maka dari itu tagline aku tolong. Jadi siapa tahu kalian mau nolongin aku kalau aku kenapa-napa di jalan. Pokoknya apa ya? Pokoknya sih kita sama-sama seru ya. Gimana sih? Pokoknya kita sama-sama berjalan aja seiring berjalannya waktu. Kayak aku di sini semangat, kalian yang bekerja juga semangat deh. Jadi kita sama-sama semangat, jadi kau sukses bareng. Nanti kita pasti akan peringkat berapa saat? Oh, mau peringkat sih aku peringkat 1 sih biasanya sih, kalau kemauan sih aku 1. Cuma aku tahu itu semuanya mimpi. Jadi ya. Jadi enggak apa-apa, kalian enggak usah tertekan dengan kata-kata 1 itu. Kan biasa aja. Aku juga biasa aja kok tadi ngomongnya 1 kan kayak gitu. Jadi ya aku santai aja. 1 itu bukan menjadi suatu angka yang pertama sih menurut aku. Karena pertama dan 1 itu beda. Gimana ya? Semua member pasti pengen nomor 1. Tapi ya satunya tas 1 gimana terserah. Terserah kalian. Yang penting sih aku ikhlas sih, yang penting ya. Aku tuh kan kalau terpaksa juga enggak baik. Bapak dipaksain kalian enggak makan. Aku kan enggak mau kalau kayak gitu. Intinya kita sama-sama ini lah, fun aja. Apalagi kalau misalnya di teater gitu, gak apa-apa, nonton aja, seru-seruan bareng aku, bareng member tim J. Soalnya kalau member tim J juga banyak juga yang mau nomor 1. Setelah aku tanya-tanya, semua mau nomor 1. Maka dari itu kita berlomba-lomba untuk nomor 1. Untuk menjadi yang pertama lah, seperti itu ya. Apalagi ya, aku tuh sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk sih, kebetulan juga sibuk teater aja. Kalian pengen gak sih nyibukin aku kayak apa gitu, kalau misalnya ada kerjaan atau apa-apa kabarin aja ke manajemen aku ya. kebetulan masih 1 menit lagi nih. Aku bingung deh. Kalian bingung gak sih ngeliat IG aku isinya apa? Kalian ada ini nggak, cerita nggak, walaupun aku nggak bisa ngapa-ngapain di sini, emang aku ya istilah ya. Kakak tahu nggak sih, kak,
kenapa aku akhir-akhir ini murung. Karena aku pengen kok cepet-cepet ke Makassar. Karena aku tahu banyak fans aku di Makassar. Nanti kan kita minggu depan ketemu nih. Aku sih berharap kita bisa menjalin silaturahmi yang baik dengan Jakarta dan Makassar. Gitu. Karena kan Jakarta dan Makassar sebenarnya sama. Memang beda kota aja. Ya kan? Lihat di belakang aku ada pegunungan dan sawah. Ya udah deh. Kalian tetap semangat ya. Kalau ada apa-apa kabarin, salam buat keluarga kalian. Ih, takut. Dadah. Dadah. Dah.